Pakaian dari Muhammad Santun Lebaran 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amin. Sebagai dahulu telah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kesempatan emas malah tidak juta lagi tapi dengan Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya kepada kita semua. Hanya manusia yang kadang tidak sadar akan nikmat yang begitu banyak diberikan kepada kita semua. Di antaranya kita diberikan nikmat sehat. Pada pagi yang cerah ini kita diberikan sehat lahir dan batin dari keluarga besar dari Indramayu Santigi dan Santina Jakura bersatu dalam sebuah tali kasih sayang. Anak-anak kita yang telah bersatu dua hati menjadi satu dengan ikrar yaitu tekad untuk berumah tangga. Ananda Ahmad Wahyudin dan Fitri Andayani. Tidak lupa salam dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita semua Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya keluarganya, para sahabatnya, para umatnya, dan kita semua yang hadir di tempat yang berbahagia. Satu majelis yang dicintai yang diridhoi Allah adalah yang dibacakan salawat kepada Nabi. Bila kita membacakan salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, di sini saya berbicara memakai bahasa Indonesia karena keluarga besar dari Nurul Pria dari Indramayu. Biasanya saya memakai masker. Kerja bareng bersama Nata Rias Fitri Sari ya? Ratna Sari dari Losari. Mudah-mudahan kerja bareng ini terus kita jalin dengan sebuah kekeluargaan baik fotografer maupun kerjasama yang kita berbagi rezeki. Ananda Indri dan Ahmad Wahyudi, kebahagiaan hidup di dunia ini bukan semata-mata materi cantikan dan pantat yang tinggi tidak. Sebetulnya itu hanya pantat saja. Kebahagiaan hidup kita di dunia ini adalah terletak pada orang-orang yang paling bersyukur kepada Allah. Rizki berapapun kalau hati kita bersyukur maka akan dilebarkan hati kita akan menjadi besar rasa dalam diri. Rizki sebesar apapun kalau kita tidak bersyukur maka hati kita akan disempitkan oleh Allah dan rezeki berapapun akan terlihat kecil. Hanya dapat uang sebulan sejuta. Kalau kita hatinya sempit, dengannya sempit, yang gede air cukup kemana, tidak cukup kemana, tidak cukup kemana. Tapi kalau kita hatinya lebar, bersyukur kepada Allah, berapapun rezeki yang diterima oleh istrinya, dengan alhamdulillah, maka rezeki itu akan terasa terlihat besar dan membahagiakan kita. Itu sesuai dengan firman Allah, alhamdulillah, minum sifat berdiri, lalu sahabat pun berada di malam itu apapun dengan ada dingin lagi. Jadi ya, maksudnya nanti ke depan berapa pun yang kita berada di alhamdulillah.
bahagia. Selain daripada itu, kebahagiaan kita, kunci kebahagiaan kita adalah terletak dari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ridhonya Allah itu harus melalui ridhonya kedua orang tua kita itu. Sholatnya bagus, sholat sunnah bagus, puasanya hebat, sholatnya sering, sudah berangkat umrohnya bolak balik saja. Tetapi kepada ibu dan bapak kita bermasalah. Tidak butuh Allah kepada kita. Itu andai kan dari hari ini terbelakang kita punya masalah dengan orang tua punya masalah dengan anaknya, marilah hari ini kita bebaskan dengan anak memohon maaf kepada ibu bapaknya dan ibu bapaknya memaafkan anaknya. Jadi ini yang dinamakan sukma. Jadi acara ini tidak wajib tapi wajib. Makanya dulu para wali tidak melarang seni budaya ada. Seni budaya tetap ada, tapi seninya dimasukkan oleh sedikit mengenalkan kebaikan. Makanya bagus syukur dengan dunia kita para wali tidak menghilangkan seni dan budaya. Asal seorang dalamnya tahu sedikitnya ilmu agama. Tatap wajah ibu yang dicinta. Menatap wajah ibu dan bapak, pahalanya sama saja dengan menatap akhlak yang begitu jauh dan emosinya begitu besar. Melelahkan, di rumah juga ada pahala yang serupa dirinya. Kita menatap wajah ibu. Al-Zabnatu tahtah dari rumah surga ada di tapak kaki. Surganya di bawah tapak kaki itu atasnya karena tak wajar mencintamannya kepada Allah. Di tengah gunung, ulah pulung ku disumpun sumoreang hande di tiang gunung kasih narima raga wayah nangancik di negara. Jesus.
kira bisa terikuti maya mati kotea maya mati Neng Fitri, jangan pernah melukai hati ibu, walau sedikit. Ahmad Warfuri, jangan pernah membuat luka ibu kita. Yang terkadang ucapan kita, perilaku kita tidak disadari menyakiti hati orang tua. Nangisnya ibu dikala luka hatinya. Ucapan apapun dari ibu dikabulkan Allah. Bagaimana kalau mengeluarkan kalimat yang tidak baru berlaku? Malaikat mengamini Allah mengabulkan. Berbuatlah baik agar orang tua kita mengucapkan kata ucapan yang baik. Karena doa seorang ibu menangkus as langsung menuju Allah. Dan Allah tidak mau berani hidup bahagia sangat mudah bersyukur. Baik dengan itu, saya beri dan rezeki nanti itu jangan sampai lupa. Karena sudah lima tahun kebutuhannya banyak, akhirnya lupa silaturahmi memberi kepada ibu dan bapak yang telah membesarkan ibu. Anak ibu kasih, kasih pun deh. Mencari uang buat anak-anak. Hari ini
wajahmu, kataku sudah lunas menulis sejak dikandung sampai sekarang dewasa. Kalian sekarang mau berpisah artinya berdirikan, membangun arti peluang apa? Bisa dosa neng sama A sekarang tanggung jawab masing-masing. Jadi orang tua ini menanggung risiko dosanya anak-anak sampai nikah. Dadah cangkringnya di naga wir naga aja pantai saya awi teman awi gawang gawang apa tinggal lo kata kurangin bahasa saya. Cincir di sadar itu kiranya mati kosiaya maya bagi korosiaya rampol dengan kasih sayang yang ingin ayat banting tuapan membesarkan anak capek luar biasa sekali. Sekarang yang usia anaknya boleh bisa merasakan perjuangan orang tua orang itu. Dikala anaknya sakit, temannya kan sangat luar biasa ibunya dan bapaknya. Kita yang sudah dianggap bersama bagaimana perjuangan ibu dan bapak. Suatu Neng Putri sakit, mamanya atau ibunya, bapaknya berdoa kepada Allah. Ya Allah, kalau bisa ditukar sakit ini jangan diberikan pada anak saya, biar saya aja yang sakit mamanya. Begitu. Apa cinta kasih saya ibu bapak bapak. Begitu. Sangat tepat sekali Allah bahwa dosanya manusia tidak akan dimakan oleh Allah sebelum ibu bapaknya. Iya. Sudah kasih seperti ini kita sumpah kepada Tuhan. Waktunya Pak, kami kepada Tuhan pasti sukses. Bapaknya menemukan pedendam anak-anaknya korek-korek dari anak-anaknya korek-korek itu beda doa karena korek-korek kalau ngasih mau tidak dasarnya detik ini, betapa tidak
sejak anak kita dikandung 1 bulan ngareng, 2 bulan ngareng-ngareng, 3 bulan ngareng, 4 bulan terus 5 bulan ngareng-ngareng, 6 bulan ngareng, 7 bulan maju ke kolor, 8 bulan maling di kamar, 8 bulan mangsana alam, putra ke alam dunia. Saat-saat melahirkanmu, betapa paniknya ibu dan bapak. 1,000,000 sakit menjadi satu. Tetapi setelah melahirkan melihat jabang bayi yang begitu mungil, Ahmad sama Tengkiti, rasa sakit, kecemasan terganti menjadi senyuman dan kebahagiaan. Padahal ibu masih sakit, tapi bisa tertawa karena melihat jabang bayi. Disusuan 2 tahun lamanya 2 tahun. Darah dan daging kita adalah dari tetesan air susu ibu. Sampai sekarang dosanya banyak sekali. Ya tidak, Bu. Dosanya atau bisa Bu ayeuna minta sungkem lapor sadaya. Hebat sekali. Allah itu Maha Kuasa. Terus kalau kita padu sampan buang dosa-dosa kemarin. Bisa untuk Pak enak sampai dari ini hapus semua. Itu sungkem namanya. Ini karangan Sunan Kalijaga Bangku sebersungkem. Tentang karangan saya. Maka Aina sungkem kamu jadi salah. Kenapa kepada suami? Karena ibu bapaknya lepas. Sekarang dosa istri dan anak-anak tanggung jawab suaminya. Istrinya tidak sholat, sholat dulu. Suaminya tidak sholat, sholat ayo. Nah, ayo mau disusut di dunia malaya. Akhirnya mau. Dan itu mau, ulangnya di sholat. Ayah, imam di dalam rumah tangga ya. Ini barangkali kurang bagus. Imam sangat punya benar. Karena bangun dari Indramayu kan. Ya, dicium keningan. Sedekut hidungnya supaya bagus kelihatan. Dicium keningan, siger. Respect nanti foto bareng. Apa yang nanti? Tadanya ada, tadanya ada. Ya, nanti kan digedein foto ini. Makanya agak ada gak teh? Nah, sudah. Ini singkir sih, enggak aja. Nuaya ben nuaya. Nah, gitu. Santigi, desa Santigi 2 Indramayu. Ya, dulu punya saudara Bibi Indramayu. Tapi kedonggong ini. Dan kurus begitu. Iya. Terus kali lah. Sekarang mau ngincak telur. Kaos kakinya disopot lah, geli. Disopot kaos kakinya. Ada artinya menincak telur ini, itu menincak akan meneruskan regenerasi insyaallah diberikan keturunan oleh Allah. Amin ya Rabbal keluarga Gohlan dan Ibu Gohlan apa namanya ini sama aku saudara dan saya punya anak sekolah. Memastikan seorang istri kepada suami saat tidak baik ibu bapak orang tua semua bahwa kamu mengucapkan habisnya ucapkan salinan lupa kerja antar ke depan rumah katanya mendiri salaman sampaikan tangan dan lemparkan semua lupa walaupun di kalah perempuan lain harus istimewa seperti itu. Ya, akhirnya mencak telur regenerasi belum. 2, 3. Yap. Iya. Ya, silap deh, gini.
Berem warna teh jenuh. Berem nancing dina diri urang diri manusia nafsu daulah teh sanes malaikat. Kada aya kalasaha diri. Tidak bener semua. Tidak kiai, tidak orang biasa pasti ada salah. Dan tidak bener semua. Dan salahnya ada benar nafsu yang disilokakan teman-teman berperan jadi kesucian diri di dalam hati kita ada organ tubuh yang jujur sekali yaitu hati. Apabila hati itu sakit maka sekujur badannya sakit lalu nadanya sirik ini jadi aniaya. Kalau hatinya jujur bersih semuanya bersih itu dilakukan telur berwarna putih itu si makor memakai dipakai yang haram jangan dipakai yang kelapa lambang manusia sempurna ini itu harus bermakna buat dirinya sendiri buat orang lain bagi manusia yang haram manusia ini adalah manusia yang paling mulia. Kalau tidak sempat, sekarang memecahkan segala permasalahan yang terjadi nanti. Nanti ada permasalahan ekonomi, sosial, pasti ya masalah. Sosial, ada masalah apa, nama, uang, sudah biasa. Kalau kita ini berubah, kita mengatakan. Satu kata-kata sini, satu kata sudah berputar tiga di bawah. Satu kata, kalau ada masalah, dibuat, dibalik, diputar, membeli, kalau ada masalah. Yang kita sebutkan itu, tiga, pasangkan. Antar, putar, pasangkan. Antar, satu, dua, putar. Tiga, pasangkan. Pas, bawah. Dibanding kita dulu Bu. Ya, kita dulu. Ya, oke. 3 2. Ya, oke. Penontonan ada pinggir enak melawat kasihan jalan. Asma Allah dikagungan sifat murah sifat asih. Murahnya di alam nyata, asihnya di alam gaib. Sapan sapan itu murah, sapan itu murah. Hati putih karya gerang, sateni Allah rumah sehingga murah. Husni dapat pada hati. Tinggal mampu,
Fitri Handayani Ahmad Wahyu Senir Mufin. Thank you.
Sawelan, jadi sawelan. Di UPT kelahiran Bapak Mama dari Subang. Ibu mana ibu bapak? Ibu bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.